Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia, sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin sedikit menjawab beberapa komentar yang masuk di beberapa video saya. Di antaranya adalah komentar yang seperti ini nih pemirsa. Terus yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini dengan datangnya komentar tersebut akan saya buatkan videonya. Dan ini buat sampean nanti yang sudah berkomentar, silahkan dikomentari lagi video saya ini. Apapun komentarnya, saya terima dengan lapang dada. Namun sebelum lebih lanjut ke informasi mengenai kopinya, ini saya perkenalkan beberapa jenis kopi yang ada di kebun yang saya rawat ini. Untuk di sekeliling saya ini, klon yang ada itu diantaranya adalah klon komari, pemirsa, klon komari, terus klon linggapura, dan ada beberapa barley, juga ada beberapa klon yang saya sendiri itu nggak kenal, tapi untuk keseluruhan secara total ini didominasi oleh kopi Tugusari. Dan ini buat sahabat tani yang kemarin kebetulan berkomentar, ini harus sampaikan, perhatikan benar-benar. Ini saya tunjukkan beberapa kopi yang ada di kebun saya pemirsa. Ini saya tunjukkan yang pertama dulu. Ini yang pertama, keadaan buah kopi yang kalau di kampung saya ini dikenal dengan sebutan linggapura. Meskipun kopi linggapura ini kalau di kampung saya itu sudah banyak yang nggak suka, sudah banyak yang secara perlahan meninggalkan kopi linggapura ini dengan alasan katanya jenis ini atau klon ini rawan terhadap penyakit kuning atau mati pucuk. Ini pemirsa, ini linggapura, buahnya seperti ini. Saya tunjukkan lagi yang linggapura lagi pemirsa. Ini juga masih linggapura. Ini nanti sampean silahkan komentari. Ini keadaan linggapura seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Di sebelah sini masih ada lagi linggapura lagi. Yang ini juga masih rata-rata kecil, tapi sudah di atas mata yuyu lah disebutnya, atau di atas kalau bahasa lain itu menyebutnya mata ketam. Ini sudah di atasnya karena sudah sedikit lebih besar. Terus saya tunjukkan yang jenis komari. Kalau komari seperti ini, buahnya memang tidak bisa serempak, dan ini kebetulan belum saya wiwil karena tunasnya mau saya stek lagi atau saya sambung lagi. Ini untuk yang komari, keadaan buahnya seperti ini. Monggo sing sampean kemarin komentar, ini silahkan dikomentari lagi. Saya tunjukkan lagi kopi yang saya sendiri nggak kenal ini jenis apa. Yang seperti ini. Ini buahnya besar-besar, tapi dompolannya jarang jadi. Saya nggak tahu ini kopi apa, tapi ada yang bilang ini katanya kopi barley. Nih, terus saya tunjukkan lagi. Kopi yang ini juga saya nggak kenal klonnya ini klon apa, tapi
buahnya selalu mantep ini. Mau musim panas, mau musim hujan, ini buahnya selalu bagus dan tunasnya lebih banyak tunas rajanya. Tapi kalau nggak salah, kopi ini ada yang bilang ini yang lengkong. Tapi saya nggak berani bilang ini lengkong karena kalau di tempat sampean mungkin namanya juga lain. Yang jelas di antara keseluruhan selain kopi Komari dan kopi Linggapura itu dulu bibitnya dari Lampung Barat, tepatnya di wilayah air dingin ini dulu ngambilnya. Nah ini kopi yang ini buahnya selalu besarnya selalu lebih dulu daripada kopi-kopi yang lain. Nah ini monggo dikomentari lagi ini buahnya. Sekarang saya tunjukkan batang kopi atau buah kopi yang mayoritas ada di kebun ini, Tugu Sari. Nah ini Tugu Sari buahnya seperti ini. Nah ini monggo sampean yang kemarin berkomentar silahkan dikomentari lagi. Nah ini buahnya seperti ini. Sampean mau bilang ini enggak gembel, monggo, tapi kalau saya bilang ini gembel karena ini sisa angin dan panas kemarin. Kita lihat lagi. Ini. Kalau kita muter ke sini. Seperti ini. Masih di Tugu Sari. Nah, ini seperti ini. Ini sortasinya masih sortasi awal, belum sortasi lanjutan. Monggo sampean yang mau berkomentar di komentari. Buahnya seperti ini. Ini nanti setelah sampean lihat video ini mudah-mudahan terjawabkan rasa penasaran sampean. Ini masih sortasi awal seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti ini buahnya. Ini mau saya tunjukkan kopi Tugu Sari yang saya pelihara lebih banyak tunas ranting produktifnya. Ini rata-rata ranting produktif yang saya pelihara. Kalau menurut saya masih lumayan, alhamdulillah, karena kalau kita melihat panas kemarin itu kan seolah-olah kopi ini kayak nggak mau jadi, tapi setelah ada hujan dan buahnya masih seperti ini, kita lihat lagi ini Linggapura. Ini kalau menurut pendapat saya nih sahabat tani, kalau sampean yang ada di wilayah Ulu Belu, wilayah atas itu kalau bisa jangan tinggalkan kopi Linggapura. Ini masih lumayan mantap Linggapura. Ditinggal ke piye sampean. Nah ini lagi yang Komari. Ini kok silo ya pemirsa. Yang ini Komari. Ini seperti ini. Terus ada lagi Komari.
Ini saya juga nggak kenal ini klon apa. Ini buahnya besar-besar, kulitnya tebel, daunnya juga lebar. Tapi selalu mantep ini pemirsa buahnya. Ini hanya seperti ini pemirsa. Sahabat Ani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi atau mungkin motivasi, terutama buat sampean yang kemarin sudah berkomentar. Terima kasih sudah berkomentar, sudah merespon video saya. Mudah-mudahan konten-konten yang saya bagikan ini ada manfaatnya, atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai keadaan buah kopi di tahun ini. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.